Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azakumullah. Kita melanjutkan pembahasan sirah yang diambil dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab ringkasan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Asy-Syaikh Shofi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, di mana kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini merupakan kitab yang menjadi pemenang juara pertama sayembara penulisan kitab sejarah Nabi yang diadakan oleh Rabithah Alam Al-Islami di Pakistan, dan pemenangnya adalah Syekh Shofi Rahman Al-Mubarakfuri, kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Lalu beliau meringkasnya supaya memudahkan, ya, diperingkas dengan kitab yang kita bahas sekarang. Nama kitabnya Raudhatul Anwar, ya, yakni tentang masalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah ini para jamaah merupakan kewajiban, karena kita diwajibkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara bagaimana akan meneladani Rasulullah kalau kita tidak mengetahui sirahnya beliau, bagaimana adabnya beliau, bagaimana perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian ada qudwah, teladan yang baik, maka kita wajib untuk meneladaninya. Nah, kemudian di dalam sirah atau mengkaji sirah, di dalam mengkaji sejarah Nabi ini mencakup di dalamnya nanti kita mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Yakni di dalam sirah ini lengkap ilmu, disiplin ilmu dalam Islam. Misalnya mengenal akidah, karena dalam perjalanannya Nabi nanti akan dijelaskan bagaimana beliau berdakwah. Dan dakwahnya Nabi adalah dakwah kepada tauhid. Jadi kita mengenal tentang akidah. Di dalam sirah ini pun kita mengenal tentang hukum-hukum. Ya. Karena nanti akan dijelaskan bagaimana Rasul beribadah, bagaimana Rasul bermuamalah. Dengan sirah pula kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan dijelaskan nanti bagaimana muamalah Rasul bersama istrinya, para sahabatnya, bersama pembantunya, bersama budak-budaknya, dan bersama kaum muslimin secara umum. Jadi sangat penting untuk kita membahas sirah ini. Dan kita pilih kitab Raudhatul Anwar. Ini kitab yang ringan, bahasanya juga mudah dipahami, dan kemudian kitab yang tidak terlalu tebal, ya, juga tidak terlalu tipis. Karena kalau terlalu tebal juga nanti akan membosankan atau akan berat dibahas. Terlalu tipis juga kurang bobotnya, ya. Terlalu tipis mungkin sirah hanya 20 lembar, ya, terlalu tipis lah, tidak lengkap nantinya. Tapi ini insya Allah mencakup pembahasan dari mulai lahirnya Rasulullah atau masa sebelum kenabian sampai kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, saya tidak tahu ini dari mana mulainya, karena kemarin sudah dibahas. Insya Allah yang telah kita bahas itu adalah tentang pembahasan nasab Rasulullah, ya. Dan pembahasan nasab ini di bawah pembahasan tema pokoknya, yaitu tentang pembahasan Muhammadun asluhu wa nasyatuhu wa ahwaluhu qabla nubuwah.
pembahasan tentang Nabi Muhammad, asal usulnya dan masa pertumbuhan beliau, wa ahwaluhu, dan keadaan beliau qabla nubuwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi nanti akan dijelaskan pada tema ini atau pada poin ini tentang peristiwa apa saja ya yang terjadi sebelum nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, dari mulai beliau dilahirkan, terus masa pertumbuhan beliau, setiap pertumbuhan usianya sampai diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun nanti. Lalu setelah itu dibahas tentang kondisi dakwah beliau dimulai dari Mekah. Ya. Nah, sebelumnya dibahas tentang nasab, tentang pengenalan pribadi Rasul, kabilahnya, keluarganya, ya, kakeknya, nenek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu, kalau tidak salah kita telah menyimpulkan bahwa nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dinasabkan yang sahih itu kepada kakek beliau yang ke-20 yang bernama Adnan. Ya. Jadi kakek beliau itu dalam penasaban yang sahih itu sampai kepada kakek beliau yang nomor 20. Jadi kakek beliau nomor 1 itu adalah Abdul Muthalib. Kalau Abdullah bapaknya beliau tidak dimasukkan karena beliau bapaknya. Jadi kakek nomor 1 Abdul Muthalib. Dan kaum muslimin, kata para ulama, mengatakan wajib untuk mengenal Nabi Muhammad nasabnya itu minimal sampai kakek yang nomor 2. Jadi kaum muslimin itu wajib hafal Nabi Muhammad nasabnya sampai ke kakek yang nomor 2. Ya syukur-syukur hafal sampai yang ke-20. Adapun yang di atas 20 ya, maka itu kata Nabi juga tidak benar. Artinya tidak sahih ya. Dan nasab Nabi ini terbagi 3. Yang pertama sampai kepada Adnan, yang kedua Nabi disandarkan dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim, yang ketiganya nasab semakin jauh lagi sampai kepada Nabi Adam. Dari Adnan kepada Ibrahim pun itu tidak sahih artinya ya, dalam buku-buku sejarah tertulis tapi tidak akurat, apalagi dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam lebih jauh lagi. Baik. Dan nasab ini jemaah sekalian, juga kita sendiri, nasab kita sendiri itu wajib tahu. Wajib tahu. Sebagaimana kata Nabi, ta'alamu min ansabikum matasilu bihi arhamakum. Ya. Pelajari nasab kalian. Ini pelajari siapa kakek nenek kita, siapa yakni paman-paman kita, pelajari supaya dengannya kalian bisa bersilaturahim. Ya. Baik, kita simpulkan dulu nasab Nabi SAW itu adalah beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sampai ke Hashim ini harus hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti kakek pertama Abdul Muttalib, kakek kedua namanya Hashim. Bapaknya Hashim Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf kakek yang ketiga. Bapaknya Abdul Manaf namanya Qusay. Berarti Qusay ini kakek yang keempat. Lalu Qusay anaknya Kilab. Kilab ya. Berarti Kilab kakek yang kelima. Kilab anaknya Murrah. Murrah. Berarti Murrah kakek yang ke-6. Ya. Lalu Murrah anaknya Ka'ab. Ka'ab. Berarti ini kakek yang ke-7. Kakek Rasul yang ke-7. Lalu Ka'ab bapaknya bernama Lu'ay. Lu'ay. Ini kakek yang ke-8. Lu'ay anaknya Ghalib. Berarti Ghalib kakek yang ke-9. Ya. Nah, Ghalib anaknya Fihir. Nah, Fihir inilah yang digelari Quraisy. Jadi Quraisy itu bukan nama orang. Quraisy itu adalah suatu gelar lakob yang diberikan kepada kakek Nabi yang ke-10 yang bernama Fihir bin Malik. Fihir bin Malik. Berarti Malik yang ke-11-nya. Ya.
Ada lagi sebagian ulama mengatakan Quraisy itu bukan kepada Fihir tapi kepada An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr ini yang ke-12, kakek Nabi yang ke-12. Jadi Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Berarti ada khilaf para ulama tentang penasaban Quraisy. Arti Quraisy itu berkumpul atau artinya dagang. Nah, karena orang-orang Quraisy, yakni orang-orang ya, nenek moyangnya Rasulullah ini, mereka tadinya berpencar-pencar di beberapa tempat di luar Mekah, lalu mereka berkumpul jadi satu di satu tempat di dalam kota Mekah hidupnya. Maka mereka taqarasha, mereka berkumpul, maka disebutlah Quraisy. Atau maknanya taqarasha maknanya dagang, karena mereka jago-jago atau mereka orang-orang padang, pandai dagang. Jadi nenek moyang Rasul ini turunan pandai dagang. Bahkan yang mempelopori perdagangan dua rute dagang ke Syam dan ke Yaman, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman, itu adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Hashim, kakek yang kedua. Taib ya. Berarti kakek Nabi yang ke-10 namanya Fihir bin Malik, berarti Malik yang ke-11, bapaknya Malik namanya An-Nadhr. Nah, Quraisy itu dijuluki kepada An-Nadhr. Yani terkadang atau ada ulama yang mengatakan kepada Fihir bin Malik atau kepada An-Nadhr bin Kinanah. Berarti Kinanah yang ke-13, yang ke-14 kakek Nabi bernama Khuzaimah. Khuzaimah. Khuzaimah bapaknya bernama Mudrikah. Ya. Mudrikah berarti yang ke-15. Lalu Mudrikah punya bapak bernama Ilyas, yang ke-16. Berarti yang Ilyas ini anaknya Mudhar. Mudhar yang ke-17, lalu yang ke-18 Mudhar anaknya Nizar. Nizar anaknya Ma'ad. Ma'ad ini yang ke-19 berarti. Dan Ma'ad anaknya Adnan. Nah, Adnan ini sepakat, Adnan ini bukan anak Nabi Ismail, bukan. Adnan ini keturunannya dari Nabi Ismail, bukan anaknya, bukan. Keturunannya Nabi Ismail. Berarti antara Adnan sampai ke Nabi Ismail masih ada dia kakek-kakek, tapi itu tidak sahih. Ya, tidak sahih. Jadi kalau yang sahih yang dianggap ini dari Nabi sampai kepada Adnan, kakek yang berapa ini? 20. Sampai Rasul mengatakan la tarfa'uni fawqal Adnan. Kata Nabi, jangan kalian angkat nasabku melebihi Adnan. Jadi Adnan itulah sudah pol, arti pol itu dianggap benar, akurat. Di atas Adnan sampai Ibrahim tidak akurat. Di atas Ibrahim sampai Adan tambah nemen. Tambah nemen tidak akurat ya, gitu loh. Wong dekat aja tidak akurat. Dan itu masya Allah sampai kakek 20 ini cuma. Ini orang Arab jagoan nasab ini, menghafal nasab tuh paling pinter, apalagi sahabat Abu Bakar Siddiq. Itu paling hebat ilmu nasabnya, tahu siapa-siapanya nenek moyang tahu. Kalau kita nih orang Indonesia lemah. Kita ditanya kakek kita saja ada yang enggak tahu loh, jemaah. Yang paling parah ditanya bapak siapa namanya, ada yang enggak tahu. Bapak saya siapa namanya? Wah, itu kurang ajar itu anak seperti itu. Bapaknya enggak tahu namanya. Kakek masih lumayan tahu. Ditanya siapa uyutnya, ada yang tidak tahu nama uyutnya. Kita, padahal kata Nabi ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Ya. Baik. Lalu pada pembahasan yang lalu telah kita jelaskan pula apa namanya kabilah Rasul. Bahwa kabilahnya Nabi itu kabilah ya, kabilah ya. Itu suku kalau kita mungkin bahasa Indonesia ya, diterjemahkan lebih tepatnya suku. Sukunya Nabi disandarkan kepada kakek Nabi yang keberapa cuma? Kakek Nabi kepada yang nomor 10 yaitu Fihir bin Malik yang digelari Quraisy. Atau kepada siapa? Yang nomor 12 yaitu An-Nadhr bin Kinanah. Ya. Baik. Telah kita bahas pula tentang usrah, keluarga Nabi. Jadi kalau usrah lebih kecil lingkupnya dari kabilah. Kalau kabilah lebih luas, kalau usrah lebih kecil, disandarkan kakek nomor 2 kalau apa namanya? Kalau keluarga ya. Kalau kabilah tadi kakek keberapa?
10 atau 12 lebih luas gitu lingkupnya. Kalau itu suku namanya. Kurang? Cukup? Baik. Adapun kalau usrah Nabi itu keluarganya disebutnya Bani Hashim, anak keturunan Hashim, yaitu disandarkan kepada kakek Nabi yang nomor 2, Hashim. Dan itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu siapa? Setiap anak cucunya Hashim yang Muslim. Jadi setiap yang beriman dari anak cucunya Hashim itu Ahlul Bait. Termasuk istri Rasul? Naam, apalagi? Karena yang namanya keluarga ya istri. Bahkan istilah yang sudah biasa di lidah orang Arab, kalau namanya ahlak, keluargamu, maknanya apa? Istri, anak, istri. Ini aneh bin ajaib kalau apa namanya Ahlul Bait itu bukan istri Nabi. Jadi istri Nabi tidak masuk Ahlul Bait. Ya aneh bin ajaib. Jadi Ahlul Bait itu siapa? Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi dan siapapun dari Bani Hashim, anak cucu Hashim yang beriman. Abu Lahab itu anak cucu Hashim juga, tapi tidak termasuk Ahlul Bait. Karena apa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab ini cuma? Kenal tidak dengan Abu Lahab? Jenengan kenal tidak dengan Abu Lahab? Ya kenal toh, tiap hari kita baca tabat yada Abi Lahabi wa tabba. Boleh tidak namakan anak dengan Abu Lahab? Tidak boleh, walaupun ada dalam Quran. Jadi tidak setiap nama dalam Quran itu bagus. Tidak boleh, kalau Abu Lahab jelek, walaupun makna Abu Lahab itu baik. Karena Abu Lahab itu artinya kan yang menyala. Dan Abu Lahab nama aslinya kan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, yani saudaraan dengan bapaknya Rasul, dengan Abdullah. Cuman beda ibu. Kalau dengan Abu Talib, dengan Abu Talib, bapaknya Rasul Abdullah ini seibu seayah dengan Abu Talib. Maka Rasul dekat dengan Abu Talib karena merasa syakik. Syakik itu ya seibu seayah. Jadi paman yang seibu seayah. Ya. Adapun Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza, namanya jelek sekali, buruk sekali, dan nama ini haram dalam Islam. Ya. Penghambaan kepada selain Allah dalam nama haram, kecuali Abdul Muttalib. Nanti akan kita bahas pada pembahasan Abdul Muttalib insyaallah. Ya. Abdul Uzza ini berarti hambanya Uzza. Uzza itu berhala. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib digelari Abu Lahab karena wajahnya bersinar. Jadi Abu Lahab itu ganteng cuma. Kafir ganteng. Tidak heran. Maka jangan apa namanya? Jangan dinilai kebaikan ya dengan rupa. Di dalam Quran Allah tidak pernah memuji rupa. Tidak pernah Allah memuji jasad. Kecuali satu saja yang Allah puji, itu pun dikaitkan dengan ilmu. Wajaduhu fil basti apa? Fil yani wajaduhu fil jismi wal ilmi. Yani Allah memuji Talut ketika dipuji jasadnya dan juga ilmunya. Adapun Allah dalam Quran memuji jasad tidak ada. Bahkan yang ada mencela. Kata Allah ketika mensifatkan tentang orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ketika kalian melihat mereka orang-orang munafik, kata Allah, kalian kagum dengan jasad, dengan postur tubuh mereka yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Tapi ketika wa in tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannada. Tapi begitu mendengar perkataannya orang munafik ini, itu enggak ada harganya lagi. Enggak dinilai lagi. Seperti papan yang diinjak, enggak ada harganya. Makanya kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang rupa dan badan jasad kalian. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat apa? Qulubun, yakni hati dan amal. Ya. Abu Lahab Abu Lahab ya. Abu Lahab ganteng, bersinar, maka dinamakanlah Abu Lahab karena kecerahannya wajahnya.
Jadi jenengan jangan memandang, wih ini berarti orang cerah, ini orang soleh wajahnya cerah, menyenangkan. Lalu anu sing ireng, elek, gelap, wah ini kayaknya orang jahat. Tidak mesti. Ya. Banyak orang kafir, ahli bid'ah wajahnya cerah, menyenangkan orang. Tidak menunjukkan dia orang baik di sisi Allah. Ya. Baik. Jadi keluarga Nabi adalah Bani Hashim, disandarkan kepada Hashim, yaitu kakek Nabi yang kedua. Kita mengenal Hashim. Hashim para jemaah sekalian disebutkan di sini memiliki kedudukan, dia mengambil alih, mewarisi dari kakek beliau yang bernama Qusay. Qusay ini kakek Hashim yang kedua. Afwan, Hashim Qusay ini kakek Nabi yang keempat. Kalau dari Hashim berarti ini kakeknya sendiri. Jadi Hashim ini mewarisi kemuliaan, keutamaan kakeknya sendiri bernama Qusay. Qusay bin Kilab. Apa keutamaan Qusay? Qusay ini memiliki keutamaan yaitu dalam hal masalah memegang jabatan mengurusi Ka'bah. Dan ini kebanggaan bagi bangsa Arab, termasuk orang-orang Quraisy sampai sekarang ya, yang mengurusi Ka'bah. Ini kebanggaan, yang menjadi pelayan di Ka'bah ya, itu menjadi kebanggaan. Baik. Lalu nanti anak keturunan Hashim yang memegang apa namanya jabatan ini. Dan Hashim merupakan orang yang mulia pada zamannya. Dinamakan Hashim karena dia suka yahshumul khubz, suka menumbuk atau membuat roti. Ya, disebut Hashim karena dia suka yahshum. Hashim ini artinya penumbuk roti, yakni pembuat makanan, yakni melembutkan roti dicampur dengan daging, dibuat sebuah makanan lezat namanya sarid. Sarid. Ini sarid ini makanan lezat pada zaman itu. Yakni campuran roti gandum dicampur dengan daging. Sarid. Kayak apa ya rasanya? Terbayang seperti itu. Dan sarid makanan lezat pada zaman itu. Membuat makanan ini untuk apa? Dibiarkannya sumayaturkuhu liyakulan nas. Dibiarkan makanan itu untuk supaya manusia-manusia makan. Jadi tukang sedekah memberi makanan kepada manusia. Ya. Maka digelarilah dia akhirnya dengan Hashim. Kakek Nabi yang kedua nih, Hashim. Padahal namanya Amr. Nah, jadi kita tahu sekarang nama kakek Nabi ini bernama siapa? Nama Hashim, kakek Nabi yang kedua nih, namanya Amr. Ya. Dan Hashim yang mempelopori dua perjalanan dagang, yakni rihlatus syita ila Yaman wa rihlatus saif ila Syam. Dan ini Allah abadikan di surat Quraisy ya, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatus syita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy mereka berdagang di musim dingin, di musim panas. Di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke negeri Syam. Ini siapa yang mempeloporinya nih? Hashim. Nama aslinya siapa tadi? Amr. Kenapa disebut Hashim? Karena tukang membuat makanan sari terbuat dari roti. Yahshum. Yahshum itu menumbuk, membuat. Al-khubz, roti. Ya. Baik. Kita ambil faedah sedikit dari cuplikan kisah ini. Kita mengenal Qusay. Ini Qusay ini tokoh Quraisy yang memiliki banyak keutamaan. Dan Qusay ini kakeknya Hashim. Atau kalau dari Nabi Muhammad SAW, Qusay ini berarti kakek Nabi yang keempat. Ya. Qusay ini. Bahkan saking utamanya Qusay, ya, saking utamanya Qusay, itu sampai-sampai orang Arab jahiliyah saat itu sampai ngancam kepada Nabi, kalau kau bisa hidupkan Qusay ya,
"Wahai Muhammad, kalau engkau bisa hidupkan Qusay, lalu nanti kalau Qusay mengatakan agamamu benar, aku akan ikut dia." Artinya akan ikut Qusay. Kalau kata Qusay tidak benar, maka aku tidak akan ikut. Artinya mereka itu sangat percaya dengan apa namanya tokoh nenek moyang mereka yang bernama Qusay ini. Ya. Baik. Nah, kemudian Qusay memiliki banyak keutamaan, di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, dia orang yang pertama kali dari kabilah Quraisy yang diberi wewenang untuk mengurusi Ka'bah. Jadi Qusay duluan. Nanti diwariskan kepada Hashim, diteruskan oleh cucunya. Lalu Qusay ini yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy ke tengah kota Mekah. Karena sebelumnya orang-orang Quraisy ini hidupnya berpencar-pencar di luar kota Mekah. Akhirnya dengan jasanya Qusay inilah kakek Nabi yang keempat dikumpulkan, sehingga mereka hidup di tengah-tengah Ka'bah, yakni di tengah-tengah kota Mekah. Ya. Kemudian Qusay ini juga keistimewaannya adalah, ini pada pembahasan yang lalu sudah dibahas, cuma diulang lagi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Merintis tentang asiqayah war rifadah. Siqayah itu makanan, apa namanya, bukan makanan, siqayah itu minuman yang segar yang disiapkan untuk jemaah haji pada zaman jahiliyah. Adapun rifadah makanannya. Nah, yang merintis mengadakan makanan minuman untuk jemaah haji, perintisnya ini Qusay. Dan itu sampai berlaku zaman sekarang, hatta orang-orang Saudi Arabia itu termasuk meneruskan daripada kebiasaan Qusay ini. Sekarang di Saudi Arabia jemaah kalau musim haji itu bertonton makanan disiapkan di sepanjang Ma'syaril Haram, sepanjang Arafah, sepanjang Mina, ada trailer-trailer makanan, ya entah itu. Cuman menjadi tidak nampak lagi ketika yang makannya berapa? Berjuta-juta manusia. Satu trailer susu habis dalam sekejap, cuma. Cuman itu kebiasaan dilanjutkan oleh orang Saudi sekarang. Taib ya. Nah, kemudian dari pelajaran yang tadi juga kita mengenal tentang keluarga Nabi, bahwa Nabi itu disandarkan keluarganya kepada Hashim, maka dia sebutlah Bani Hashim. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar Bani Taim, ya. Kalau ada lagi Bani Umayyah, itu keluarga. Jadi dia lengkupnya lebih kecil dari kabilah. Ya. Dan kita mengenal Hashim, nama aslinya Amr. Ya. Dan kita mengenal juga kenapa dinamakan Hashim, yaitu sang penumbuk roti, karena dia dikenal Yahshumu al-Khubza. Dia menumbuk, membuat roti. Ya. Taib. Apa keistimewaan Hashim tadi yang disebutkan? Hashim memiliki keistimewaan yang pertama, mewarisi kakeknya Qusay untuk mengurusi Ka'bah. Mengurusi Ka'bah. Kunci Ka'bah itu di tangannya. Jadi orang tidak boleh sembarangan masuk. Harus lapor kepada Hashim ini. Ya. Sampai sekarang cuma kunci Ka'bah itu dipegang oleh turunannya sampai sekarang. Jadi Raja Saudi pun sekarang tidak sembarangan masuk, harus minta izin kepada yang memegang kunci Ka'bah itu. Ya. Lalu yang kedua, Hashim memiliki keistimewaan, dia adalah sayyidnya Mekah, yakni pemimpin Quraisy dan pemimpin penduduk Mekah pada zamannya. Lalu yang ketiga, kebiasaan membuat makanan untuk manusia, dan nanti ini diwarisi oleh anaknya. Bahkan anaknya Hashim saking dermawannya sampai dijuluki Al-Fayyad. Al-Fayyad itu yang melimpah, karena bukan hanya manusia, kalau anaknya Hashim nanti, bahkan burung-burung di gunung, binatang-binatang liar di gunung dikasih makan. Coba, dengan cara dibiarkannya gandum bertonton seperti itu. Siapa anaknya Hashim yang digelari Fayyad? Abdul Muthalib. Kan anaknya Hashim Abdul Muthalib, kakek Nabi yang pertama. Jadi terwariskan, dan terwarisi lagi nanti oleh Nabi Muhammad kedermawanannya. Jadi Nabi Muhammad itu selain karena kebaikan akhlaknya, kedermawanan didasari karena akhlak, karena yakni agama, juga Nabi Muhammad itu didasari karena keturunannya. Jadi kakek-kakek Nabi dikenal kedermawanan.
Sehingga wajar kalau Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan secara mutlak. Ya kalau ditanya siapa yang paling dermawan di antara manusia, jawabannya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi manusia yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad. Kata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma kana fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi Nabi Muhammad itu kalau sudah datang bulan Ramadan. Maka dari hadis ini Ramadan dikenal bulan sedekah, bulan infak, bulan memberikan kebaikan, karena itu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian mempelopori apa? Dua rute perjalanan dagang. Ya. Baik. Maka setiap keluarga dari keturunan Bani Hashim yang Muslim disebutlah dia Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun istri Nabi, walaupun bukan keturunan dari Bani Hashim, istri Nabi walaupun bukan keturunan dari Bani Hashim tetap dinamakan Ahlul Bait karena diikat oleh pernikahan. Ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadithihi, di antara kisahnya Hashim, ini kita sedang berbicara kakek Nabi yang kedua ya. Nanti setelah ini kita akan bicara kakek Nabi yang pertama Abdul Muthalib setelah ini. Sekarang masih sebuah kisah yang menarik dari Hashim ini. Annahu marra bi Yathrib. Bahwasanya Hashim suatu hari dia melewati, melintas ya, atau singgah di Yathrib. Yathrib ini nama untuk Madinah tempo dulu. Ya. Jadi Madinah tempo dulu itu dinamakan apa? Yathrib. Dan ini nama yang jelek ya. Tidak boleh, maka Rasul menggantinya dengan Thayyibah atau dengan Madinah, karena Yathrib ini namanya tercela. Namanya tercela, namanya keburukan Yathrib. Nama Madinah tempo dulu. Baik, kemudian wa huwa fi tariqi tijaratihi ila Syam. Beliau melaksanakan perjalanan ini dalam rangka dagang ke negeri Syam, singgah ke Madinah. Lalu fatazawaja Salma bint Amr min Bani Adi bin An-Najjar. Lalu di Madinah beliau menikah. Hashim ini menikah dengan seorang wanita bernama Salma, putrinya Amr, dari anak keturunan Adi bin An-Najjar, orang Madinah. Jadi perempuan ini, istrinya Hashim ini, yang bernama Salma, dia keturunan orang Madinah dari Bani Najjar. Ya. Baik. Wa aqama indaha fatratan. Lalu Hashim ini tinggal beberapa lama di Madinah sebelum meneruskan perjalanannya ke Syam. Ya. Baik. Summa madha ila Syam huwa hamil atau wahiya hamil. Lalu Hashim setelah itu meneruskan perjalanan dagangnya ke negeri Syam sementara istri yang dinikahinya ini dalam keadaan hamil. Tokcer ini cepat ya. Hamil ceritanya. Kemudian Hashim famata bi Gaza min ardi Palestin, dan qadarullah Hashimnya sendiri meninggal dunia di perjalanan dagang itu. Meninggalnya di Gaza ya, Gaza di Palestina. Maka maksud Syam itu ya Palestina, Damaskus, Suriah, itu masuk Syam pada zaman itu. Jadi negara yang luas saat itu Syam itu meliputi 4 wilayah kalau zaman sekarang. Termasuk Palestina itu Syam. Lalu Salma wa waladat Salma ibnan bil Madinah sammathu Syaibah. Lalu di Madinah Hashim sudah meninggal ya, dikuburkan di sana sudah. Enggak ada sistem kirim jenazah pakai ambulan, enggak ada zaman itu. Mati di sana sudah dikuburkan. Hatta ibunya Nabi meninggal di Abwa, pulang dari Madinah habis ziarah dari kubur suaminya Abdullah ayah Nabi, meninggal di Abwa, dikuburkan di sana. Enggak ada istilah dikirim, dan itu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Di dalam Islam, orang meninggal di mana, di sana dikuburkan.
Tidak perlu untuk dikirim-kirim jenazahnya ke kampungnya. Tidak perlu pulang kampung. Karena kalau sudah mati di bumi Allah itu sama saja. Alam barzakh namanya. Tidak beda misalnya barzakhnya Mojokerto beda dengan barzakhnya Malang, Surabaya. Sama saja alam barzakh. Cuman barangkali untuk memudahkan ziarah, boleh. Boleh seorang minta dikuburkan di kampung ini supaya keluarga berziarah dekat. Boleh kalau demikian tujuannya. Tapi tetap kalau sampai menyusahkan, apalagi sampai jual tanah warisan gara-gara untuk kirim jenazah. Karena ambulan ngirim pesawat itu mahal cuma ya. Kalau tidak salah puluhan juta kalau tidak salah itu. Mahal. Jadi kalau memberatkan tidak usah, cukup dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, ketika Hasyim meninggal itulah Salma melahirkan anak laki-laki di Madinah yang dia beri nama Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Berarti Syaibah ini anaknya siapa? Anaknya Hasyim, Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah artinya uban. Kenapa dinamakan Syaibah? Sebab li Syaibin fi ra'sihi, karena di kepalanya ada ubannya nih bayi. Ini bayi kok ada ubannya, maka dinamakan lahirnya Syaibah. Ya. Baik. Wa nashahada at-tifl bain akhwalihi fil Madinah. Maka Syaibah ini akhirnya bayi kecil ini hidup di lingkungan paman-pamannya dari pihak siapa? Pihak ibu di Madinah. Padahal dia bapaknya orang mana? Oh, tokoh Mekah, pembesar Mekah, pemimpin Mekah. Ya, pembesar, bangsawan terhormat. Nah, ya, tapi ini anak hidup di Madinah, ya. Sampai beberapa waktu lamanya hidup di Madinah. Sementara walam ya'lam bihi amamuhu bi Makkah, sementara paman-pamannya dari pihak bapaknya, ya, tidak tahu kalau Hasyim punya anak laki-laki atau menikah di Madinah. Tidak tahu sampai akhirnya anak sekitar umur 7 atau 8 tahun Syaibah ini akhirnya tahulah paman yang ada di Mekah, adiknya atau saudaranya Hasyim bernama Al-Muttalib. Berarti Al-Muttalib ini anaknya siapa? Pertanyaannya salah. Al-Muttalib ini apanya Hasyim? Saudaranya. Berarti pamannya siapa? Pamannya Syaibah. Ya? Jelas ya? Baik. Kita harus tahu dulu siapa Al-Muttalib, karena nanti ada kaitan. Berarti Al-Muttalib itu saudaranya Hasyim. Berarti kalau Nabi Muhammad dengan Al-Muttalib hubungannya berarti apa? Kakek pak? Paman. Paman kakek ya. Karena Hasyim kan kakek Nabi yang kedua. Berarti Al-Muttalib saudaranya Hasyim. Berarti Al-Muttalib apanya Nabi Muhammad? Ya paman lah. Paman kakek namanya yang kedua kan gitu. Baik. Berarti Hasyim Al-Muttalib ini apanya Syaibah bayi tadi yang lahir di Madinah sekarang umur sekitar 7 atau 8 paman. Nah, ketika tahu Al-Muttalib ternyata ada ponakannya, maka dia harus membawanya ke Mekah. Bagaimanapun anaknya Hasyim ini seorang tokoh, maka minta izinlah Al-Muttalib ini untuk membawa keponakannya ini supaya tinggal dengan paman-paman di negeri kebesarannya di Mekah. Maka diizinkan. Fadhahaba bihi ila Makkah, maka dibawalah ya Syaibah ini ke Mekah oleh siapa? Al-Muttalib dibawa. Taib dibawa. Falamma, ketika sampai di Mekah, ra'ahun nasu, manusia di Mekah melihat Al-Muttalib kuculuk datang ke bawah. Bawa budak. Disangkanya anak dapat beli atau dapat mungut di jalan. Ya mungkin karena kucel, karena kotor, namanya perjalanan zaman itu. Akhirnya orang-orang Mekah menyangka dia budaknya. Budaknya siapa? Budaknya Al-Muttalib. Sehingga ketika menyangka dia budaknya Al-Muttalib, maka Syaibah ini padahal bukan budaknya, apa yang padahal? Padahal ini ponakannya sendiri. Ketika disangkanya dia budaknya Al-Muttalib, sehingga digelarilah akhirnya budak Muttalib. Bahasa Arabnya apa? Abdul Muttalib. Maka dikenal akhirnya sampai tuanya Abdul Muttalib. Padahal namanya siapa? Syaibah.
Berarti tahulah kita, berarti kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib ini, dia adalah ada kekeliruan dalam memberi nama, padahal dia bukan Abdul Muthalib, ya. Makanya kata para ulama, boleh menamakan penghambaan kepada selain Allah dalam nama, yaitu dengan nama Abdul Muthalib, karena memang tidak ada unsur penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita setelah ini nanti akan mengenal tentang Abdul Muthalib, kakek Nabi yang pertama. Karena ada dua peristiwa besar yang terjadi pada zaman Abdul Muthalib. Ini kita belum bicara tentang lahir Nabi, ya. Kita masih berbicara kakek moyang Nabi, nenek moyang Nabi. Kenapa dibicarakan ini? Karena ada keutamaan-keutamaan dari segi sejarah yang ada berkaitan dengan sejarah, dan juga ada beberapa peristiwa yang berkaitan. Baik. Sekarang mengenal Abdul Muthalib. Wa kana Abdul Muthalib awsaman nas. Abdul Muthalib itu merupakan sosok pria yang wasam. Wasam itu yang gagah. Wa ajmalahum, yang tampan. Kakek Nabi ini ganteng, tampan, gagah. Wa adhamahum qadran, dan dia memiliki derajat atau kedudukan yang tinggi di kaumnya. Nah, turunannya kan juga dari awal-awalnya memang demikian. Wa qad syarafa fi zamanihi syarafan lam yablughu ahad. Pada zaman Abdul Muthalib ini, ya, dia memiliki kemuliaan yang belum pernah pada zamannya, ya, belum pernah seorang pun mencapai kemuliaan itu. Dan yang kita sebutkan apa kemuliaan Abdul Muthalib. Di antaranya ada dua peristiwa besar, ya, pada zaman Abdul Muthalib. Yang pertama, penggalian kembali sumur Zamzam. Yang pertama. Dan itu berdasarkan ilhamnya Allah kepadanya atau wahyu. Tapi bukan wahyu syariat, tapi ilham. Ya. Jadi kalau ilham itu bisa kepada orang kafir sekalipun, Allah memberikan ilham. Kepada binatang, Allah memberikan ilham. Beda dengan wahyu syariat, hanya kepada manusia pilihan dari kalangan para nabi dan rasul. Ya. Kana sayyidu Quraisy. Abdul Muthalib itu pemimpin Quraisy, berarti mewarisi bapaknya. Mewarisi bapaknya dan nenek moyangnya Abdul Muthalib ini. Wa sahiba 'iri Makkah, dan Abdul Muthalib ini adalah dia yang memiliki, yakni tanggung jawab tentang apa namanya, kafilah dagang Mekah. Jadi dia yang memiliki urusan tanggung jawab tentang kafilah dagang Mekah. Jadi orang-orang Mekah mau dagang itu di bawah kekuasaannya Abdul Muthalib ini, ya. Lalu syarifan mutta'an, lihat sifat-sifatnya, dia mulia dan ditaati oleh kaumnya. Ngomong apa saja tak, kaumnya tunduk kepada Abdul Muthalib, kakek Nabi ini, ya. Jadi Nabi Muhammad ini bukan turunan sembarangan. Nabi Muhammad ini turunannya bangsawan, yakni sukunya suku terhormat, terpandang. Ini hikmahnya, jemaah. Ketika Nabi berdakwah diterima semua kalangan. Bayangkan kalau Nabi turunannya orang rendahan, nanti bangsawan akan menolak dakwah. Ini hikmahnya Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu turunan orang-orang terpandang? Itu pun si di apa kan? Si ditolak dakwahnya, ya, karena memang hidayah milik Allah. Tetapi minimal Nabi Muhammad tidak direndahkan dari segi nasab. Tidak berani orang menghina dari nasabnya, karena semua mengakui tentang ketinggian nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menghina nasabnya. Hatta musuhnya sendiri Abu Sufyan saat itu masih kafir. Ketika ditanya oleh pembesar Romawi tentang nasab Nabi, Abu Sufyan mengatakan dia termasuk yang memiliki nasab yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Jadi Abu Sufyan pun mengakuinya. Maka tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad dihina nasabnya oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tidak ada. Ya. Baik. Maka bayangkan, jemaah, sudah dikenal jujur, akhlaknya baik, keturunan bangsawan, dakwah masih dihina, dicaci. Apalagi kita yang dakwahnya, ya,
akhlak kita ini juga jauh dari agama. Kemudian apalagi, ya, keturunan juga orang tidak memandang kita. Maka kita harus bersabar dalam dakwah ini. Kemudian jawadan, dia sangat-sangat dermawan, Abdul Muttalib ini. Yusamma bil fayad li sakhaihi, digelari dengan al-fayyad yang sangat melimpah. Karena sebab apa? Li sakhaihi, karena sebab yang sifat kedermawanannya. Kenapa dinamakan sampai al-fayyad, dermawan yang sangat luar biasa? Kana yarfa'u min ma'idatihi lil masakin, karena selalu menghidangkan makanan bagi orang-orang miskin. Wal wuhush, bagi binatang-binatang buas. Wat tuyur, dan bagi burung-burung. Ini enggak nanggung-nanggung nih sedekah nih Abdul Muttalib nih kalau sedekah. Enggak nanggung-nanggung, bukan hanya manusia, binatang-binatang buas, burung-burung pun disedekahi. Yani kalau narok gandum ini untuk burung-burung. Jadi fakana yulaqabu bimut'imin nas fi sahal wal wuhus wa tuyur fi ru'usil jibal, sehingga digelarilah Abdul Muttalib ini sang pemberi makan manusia di lembah-lembah, dan sang pemberi binatang ternak dan atau binatang buas dan burung-burung di puncak-puncak gunung. Ini digelari sang pemberi makan di dataran, sang pemberi makan di gunung-gunung. Ini Abdul Muttalib. Waqad tushrifa bihafri bi'r zamzam bada'an kana qad darasa jurhum inda jala'ihim an Makkah. Abdul Muttalib ini diistimewakan oleh Allah. Apa diistimewakannya? Dimuliakan dengan penggalian kembali sumur zamzam. Jadi sumur zamzam itu jemaah berabad-abad lenyap, hilang. Siapa yang menghilangkannya? Suku Jurhum. Saat dia menguasai Mekah dan berbuat kerusakan di Mekah sampai akhirnya diusir, ya, dari Mekah. Nah, sebelum dia kabur meninggalkan Mekah, dia berbuat kerusakan dengan cara apa? Sumur Zamzam ditimbun. Ditimbun. Dan menimbunnya enggak nanggung-nanggung. Semua harta-harta yang ada di dalam Ka'bah. Jadi kalau orang-orang dahulu suka membuat sesajen. Tapi sesajennya bukan makanan. Sesajennya itu harta. Emas, perak, pedang, yang mahal-mahal. Jadi Ka'bah itu dulu ada lubang di mana orang kalau mau ngalap berkah supaya lancar urusan berkurban, caranya buat sesajen. Kalau kita sekarang kan di perapatan jalan, ya, naruh kembang, naruh bubur, naruh telur, ya. Orang Mekah dulu enggak, Abu Jahal enggak, naruh emas. Ada pedangnya yang mahal ditaruh di sana. Jadi fisabilillah, di jalan Allah tujuan mereka. Nah, semua barang-barang itu diambil oleh suku Jurhum, dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditimbunnya, lenyap sudah dari muka bumi, tidak keluar air zam-zam itu berabad-abad. Sampai akhirnya pada zaman siapa? Abdul Muttalib. Allah berikan ilham di mana letak sumur itu, disebutkan, yakni di dalam tidurnya, dalam mimpi dijelaskan oleh Allah, disifatkan oleh Allah di mana tempatnya. Nah, maka dengan ini Abdul Muttalib diberi kemuliaan tentang penggalian sumur zam-zam. Ya. Taib. Jadi pada zaman Abdul Muttalib itu nanti ada dua peristiwa besar. Yang pertama penggalian kembali sumur zam-zam, dan yang kedua pada zaman Abdul Muttalib terjadi peristiwa penyerangan tentara pasukan gajah yang dipimpin Abrahah. Dan Abrahah ini bukan raja, hanya gubernur saja. Adapun pusat kekuasaan saat itu berada di Habasyah, di Ethiopia. Nah, jadi tidak main-main dulu, Ethiopia itu menguasai Jazirah Yaman, dikuasainya gubernurnya Abrahah. Itu menyerang Ka'bah, dan itu akan kita bahas, akan kita bacakan sejarahnya. Ya, baik. Kita sebutkan dulu dari kisah Abdul Muttalib tentang apa namanya, tentang penggalian sumur zam-zam dulu, karena di sana ada seolah-olah keajaiban ketika menggali sumur zam-zam. Annahu umira fil manami bihafri zam-zam.
yakni Abdul Muthalib ini diperintah Allah untuk menggali sumur Zam-Zam. Dalam tidurnya Allah memerintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam kepada Abdul Muthalib. Dan ingat ya, bahwa orang-orang Mekah, Quraisy, kafir Mekah, saat itu mereka sudah mengenal Allah. Mereka terbiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mereka meyakini Allah yang memberikan rizki. Cuman masalahnya mereka itu satu saja. Mereka itu Allah disembah, jadi satu saja. Allah disembah, selain Allah pun diibadahi. Ini kesalahannya, dan ini syirik besar yang bisa rontok keimanan seorang kalau melakukan itu, jemaah. Makanya orang-orang musyrikin Mekah itu bukan orang kafir. Hakikatnya dia itu orang musyrik. Jadi bedakan ya, kalau musyrik pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Orang musyrik pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Jadi musyrik itu Allah disembah, selain Allah pun disembah. Dia menduakan Allah. Adapun kafir enggak pernah nyembah Allah selamanya. Nyembah dewa, nyembah Siddhartha Gautama, nyembah sapi, ya. Nyembah dewa entah Wisnu. Nah, makanya enggak boleh nama Wisnu nih. Ada nama Wisnu di sini? Tak boleh. Wisnu itu nama dewa. Tak boleh cuma. Brahma, Siwa. Nama siapa? Nama saya Siwa. Ganti dengan Muhammad. Ya. Wisnu ganti. Makanya Tengku Wisnu sudah ganti nama katanya. Tengku Wisnu. Ya. Ganti sudah. Iya. Karena dikasih tahu oleh para asatidah kita namanya nama dewa. Jadi manusia dalam menyembah Allah terbagi tiga jemaah. Yang pertama al-muwahid, yang hanya menyembah Allah saja. Yang kedua kafir, orang yang tidak pernah menyembah Allah tapi dia menyembah selain Allah. Yang ketiga musyrik, yakni orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ini yang dilakukan orang-orang musyrikin. Padahal tujuan mereka menyembah selain Allah itu juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata mereka? Allah hikayatkan di surah Zumar ayat 5 atau ayat 3. Mana mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak menyembah mereka berhala, enggak. Tapi kami menyembah mereka itu untuk supaya kami mendekatkan kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ya, tapi niat baik saja kan enggak cukup cuma. Niatnya kan baik ya, tapi salah caranya. Baik. Lalu wa usifa lahu mawdi'aha. Disifatkan, diberitahukan oleh Allah letaknya ini sumur di mana, karena tertimbun sudah. Diletakkan, oh dekat ini dekat itu, ya. Berapa meter dari Ka'bah, diberitahukan oleh Allah dalam mimpinya. Faqama yahfar. Maka mulailah Abdul Muthalib menggali sumur. Fawajada fihi al-asya' allati dafanaha al-jarahimah. Maka digali. Mulai mendapatkan apa? Benda-benda yang dahulu dikubur oleh siapa? Ditimbun oleh suku Jurhum. Dapat, ya. Ai as-suyub wad-duru wal-ghazalaini minad dhahab. Didapatkan semisal benda-benda seperti suyub, pedang-pedang, ya. Wad-duru, baju-baju besi untuk perang. Wal-ghazalaini, dan dua patung rusa yang terbuat dari emas. Didapatkan dari dalam sumur Zam-Zam tersebut. Akhirnya dibuatlah benda-benda tadi, dilepuhkan itu ya, dibuat lempengan, sehingga dibuatkan sebagainya pintu Ka'bah. Sebagian dibuat untuk alat-alat yang berkaitan dengan Ka'bah akhirnya. Baik, walama badat bi'ru Zam-Zam, perhatikan di sini. Ketika mulai penggalian sumur, ya, nampak air. Ketika digali, nampak air. Naza'at Quraisyun Abdul Muthalib. Nah, ketika digali keluar air, mulailah orang Quraisy lainnya, orang-orang Quraisy lainnya yang satu kabilah tentunya, tapi beda ininya, beda keluarganya ya. Tapi maksudnya satu kabilah Quraisy itu mulai ngiri kepada Abdul Muthalib, artinya dia mulai minta jatah bagian untuk ikut proyek ini gitu loh. Orang-orang Quraisy lainnya. Abdul Muthalib tidak mau. Ketika orang Quraisy mengatakan asyrikna, wahai Abdul Muthalib, gabungkan kami untuk proyek penggalian ini. Bukan ingin pulus, bukan. Wong itu enggak ada duitnya proyek gali sumur Zam-Zam. Ingin kemuliaan.
Orang menggali sumur zam-zam ini luar biasa. Ini keberkahan, ini dari Allah. Sumur zam-zam, sumur yang barokah. Dia ingin kemuliaan saja. Maka gabungkan kami, wahai Abdul Muttalib. Qal, Abdul Muttalib mengatakan apa? Ma ana bifa'ilin. Oh, enggak bisa, kata Abdul Muttalib. Ini hada amrun khasastu bihi. Ini perkara, proyek ini Allah khususkan saya saja. Buktinya hanya saya yang diberi ilham oleh Allah tentang di mana letak ini. Enggak bisa yang lain, enggak boleh ikut. Falam yatruquhu hatta kharaju bihi lil muhakamah ila kahinati Bani Sa'ad Hudzaim wa kadbi asyrafis Syam. Akhirnya ayo ikhwah, orang Quraisy tetap ngotot. Lu enggak bisa. Eker-ekeran, cara Jawa ini, biasanya mereka kalau sudah eker-ekeran, mereka akhirnya sepakat untuk diputuskan di hadapan pengadilan. Pengadilannya dukun. Jadi datang ke dukun. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu, kalau ada masalah selisih, ada masalah, mesti cara menyelesaikannya datang ke mana? Dukun, nanti dukun yang memutuskan. Nah, berarti kalau orang ada masalah datang ke dukun, ini kebiasaan siapa? Jahiliyah. Dagang sepi, datang ke dukun. Ada masalah suami istri, datang ke dukun. Ini jahiliyah. Maka berangkatlah mereka. Di mana dukunnya berada? Dukunnya ada di Bani Sa'ad Hudzaim yang ada di pelosok negeri Syam. Oh, kalau jalan berbulan-bulan cuman. Karena di sana dukun yang paling mantap, ampuh, di pelosok, di ujung negeri Syam. Tapi mereka sepakat karena ini tidak akan selesai kalau enggak diselesaikan oleh dukun. Maka sepakat mereka. Ada beberapa orang berangkat dari Quraisy. Ya. Singkat cerita, falamma kanu fi thariq. Nah, ini ada keajaiban di sini. Ketika mereka di tengah perjalanan, mereka kehabisan air. Baru enggak di tengah perjalanan, belum jauh, kehabisan air. Wa nafadal ma. Mereka kehabisan air. Putus saja di padang pasir, jemaah bayangkan. Air habis. Maknanya apa? Mati sudah. Makanya sebagian dari orang-orang yang ikut bersama Abdul Muttalib, sebagiannya putus asa sudah. Mereka menggali kubur. Sudah. Jadi nanti mereka berdiri di pinggir kubur, ini di mana, di lubang itu. Kalaupun mati sudah, nanti tinggal diurung saja. Ada orang yang mengurung atau kena angin terurung sudah. Seperti jadi dimakan binatang buas itu saja. Putus asa. Karena sudah tidak ada air. Ya. Makanya kalau binatang unta ini punya kelebihan, dia itu bisa berjalan berbulan-bulan di gurun karena dia punya kantong air, punya simpanan air yang itu bersih. Sehingga pada zaman para sahabat, ketika kekurangan air minum, mereka sembelih perut unta, disembelih unta, diambil bukan dagingnya tapi apanya, airnya, karena dia masih bernih untuk bisa diminum. Nah, menunggu kematian akhirnya. Lalu Abdul Muttalib tidak mau nyerah begitu saja. Lu masa kehabisan air lalu diam begini, di malah membuat menggali kubur. Abdul Muttalib bangkit untuk usaha, barangkali ada secercah harapan dia bangkit ya untuk mencari air, mencari pertolongan dan usaha. Masa gitu nyerah begitu saja tanpa usaha? Bangkit dia. Ketika bangkit inilah ada dua riwayat. Yang satu riwayat mengatakan ketika bangkit itulah Allah memancarkan air dari balik kendaraan, kaki kendaraannya Abdul Muttalib, dalam sebuah riwayat. Dalam satu riwayat yang lain, Allah, yakni Allah menurunkan hujan. Saqallahu inda Abdul Muttalib mataran. Allah menurunkan dari langit hujan, tapi anehnya air itu hanya ada di Abdul Muttalib saja. Yang lain enggak diberi oleh Allah airnya. Jadi hanya Abdul Muttalib saja yang bisa mengumpulkan, menampung air hujan tersebut. Manazala mayanzilu alaihim qatrah. Adapun mereka enggak diberi air sedikit pun. Nah, mulailah mereka tahu, fa'arafu takhsis Abdul Muttalib. Mereka akhirnya sadar. Oh, berarti memang benar. Abdul Muttalib memang dalam masalah sumur zam-zam ini juga tidak sembarangan. Memang orang pilihan Allah. Ya, dipilih oleh Allah. Buktinya sekarang pun mereka melihat keajaiban yang mereka tidak dapatkan pada diri orang lain kecuali pada Abdul Muttalib. Akhirnya melihat begini, jemaah, enggak jadi. Wes, akhirnya nyerah, enggak usah ke dukun, wes. Wes, kamu memang yang berhak untuk melangsungkan proyek penggalian sumur zam-zam ini. Akhirnya apa?
ketika mengenal kehususan Abdul Muthalib ya bi Zamzam untuk penggalian sumur Zamzam, wa raja'u, akhirnya mereka sepakat kembali ke Mekah. Ya, dapat air, selamat sudah. Abdul Muthalib bagi-bagi air kembali ke Mekah. Nah, ketika ini kan senang nih Abdul Muthalib. Wa hina idzin, ketika itulah Abdul Muthalib nadhara, bernadar. Apa nadarnya? Dan enggak boleh ditiru. Ini nadar yang diharamkan dalam Islam, yaitu la in atahu Allahu asyrata abna, kalau seandainya ya, kata Abdul Muthalib, saya diberi oleh Allah 10 orang anak laki-laki, wa balagu an yamna'uhu, dan anak ini sampai semuanya dewasa, maka la yanharanna ahadahum indal Ka'bah. Nadarnya nih, saking senangnya nadar, nadarnya kalau diberi anak 10 oleh Allah laki-laki semua dan sampai dewasa, nanti saya akan sembelih satu orang dekat Ka'bah. Ya. Maka nanti akan ada kisah penyembelihan ya, yang disembelih nanti ternyata jatuhnya itu kepada ayahnya Nabi. Maka ayah Nabi inilah termasuk ad-dhabih. Ya, ad-dhabih. Apa itu ad-dhabih? Ad-dhabih itu orang yang hampir disembelih, mirip kasusnya dengan Ismail alaihissalam. Maka kata Nabi, aku ini adalah anak dua orang yang hampir disembelih. Aku, ya, kata Nabi, anaknya dua orang yang hampir, ana ibni ad-dhabihain. Aku, kata Nabi, anak dua orang yang hampir disembelih. Siapa dia? Abdullah dan Nabi Ismail alaihi assalam. Ya. Baik. Adapun kisah yang kedua, peristiwa yang kedua yang terjadi pada zaman Abdul Muthalib adalah tentang apa? Adalah tentang peristiwa penyerangan tentara bergajah. Ya. Penyerangan tentara bergajah. Kita baca dulu apa yang dikatakan oleh muallif rahimallah. Taib, wa fi ahdihi waqa'at hadisatu fil. Pada zaman Abdul Muthalib terjadi peristiwa tentara gajah, yakni serangan tentara gajah. Ja'a Abrahatu al-Ashram min al-Yaman, yaitu datanglah bernama Abrahah ya al-Ashram dari negeri Yaman, bisittina al jundi, membawa 60 ribu pasukan, min al-Ahbas dari berbagai suku di negeri Yaman, wa ma'ahu ba'du al-filah, dan dia membawa ya ikut bersamanya juga sejumlah pasukan gajah. Ya. Taib. Jemaah, berapa pasukan semuanya tadi? 60 ribu. Lalu jangan dibayangkan gajahnya pun 60 ribu ekor. Nah. Disebut pasukan gajah, gajahnya cuma 9 ekor. Ya. Jadi 60 ribu ini tidak bawa gajah semua. Gajahnya sampai berapa? 90 ekor atau 13 ekor jemaah. Ya, jadi tidak banyak. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, jadi gajahnya itu wa kana fil jaisi tis'a filan aw 13 filan. Di dalam tentara itu ada sekitar 9 atau 13 gajah. Ya. Lalu disebutkan di sini, falamma wasala ila wadi muhasir bainal Muzdalifah wa Mina, tatkala pasukan sampai di sebuah lembah yang namanya lembah Muhasir. Ini kalau jemaah haji kalau pulang dari Arafah dia nanti harus bermalam di Muzdalifah. Nah di Muzdalifah nanti harus berangkat ke Mina di subuhnya. Nah dari Muzdalifah menuju ke Mina, menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah tanggal 10, itu nanti di dekat Muzdalifah, masih dekat sekitar Muzdalifah, itu ada lembah namanya lembah Muhasir. Dan disunahkan jemaah yang melewati lembah ini untuk berjalan cepat. Kenapa? Karena di lembah inilah pasukan gajah dibinasakan oleh Allah. Jadi disunahkan kita tidak boleh berlama-lama di tempat yang pernah diturunkan azab. Bukan dijadikan malah tempat wisata. Gak boleh jemaah. Bahkan gak boleh singgah kalau bisa. Kalaupun harus singgah karena harus lewat, segera. Jangan malah jangan, enggak usah tahu sudah. Pokoknya dulu diturunkan azab di sini, enggak usah.
Termasuk kalau tempat itu ada bencana dulu, nggak usah kita datang untuk rekreasi. Termasuk Lapindo ya, apa Lapindo namanya? Lahar. Dulu keluar lahar di Lapindo. Lalu sekarang ingin apa kita? Tamasya ke Lapindo untuk melihat dulu keluar lahar? Itu azab, itu artinya bencana. Jangan lagi masuk ke tempat itu. Atau tempat gunung meletus didatangi rekreasi, tidak boleh. Baik. Antara Muzdalifah dan Mina, wa tahayya lil hujum ala Makkah, ketika pasukan bersiap-siap untuk menyerang Makkah, menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim tayran ababil, maka Allah mengutus kepada mereka, menurunkan kepada mereka, mengutus burung. Burung apa namanya? Burung apa? Bukan, enggak tahu burung apa namanya. Burung saja. Cuman burungnya itu ababil. Berbondong-bondong burungnya itu. Jadi bukan nama burung itu, entah burung piit, entah burung apa namanya terserah, enggak ngerti kita. Jadi ababil bukan nama burung. Burungnya bergerombol gitu cuma. Gerombol. Saat membawa 3 batu masing-masing burung. Nah, berapa jumlah burung yang jelas banyak enggak disebutkan. Membawa masing-masing burung 3 batu. Satu batu di mulutnya, yang kedua di setiap kedua kakinya. Ya. Sebesar apa burungnya? Disebutkan wa ma'kuli ta'irin thalathatu ahjar. Setiap burung membawa 3 batu. Hajarun fi minqarihi, satu di mulutnya, wa hajarani fi rijlihi, dan 2 batu di kakinya diapit. Sebesar apa? Amsal al-humus. Batunya itu sebesar kacang Arab. Humus. Humus itu kalau orang dari Mekah ya suka bawa kacang, jenengan dikasih oleh-oleh ya. Itu ada kuning kacang seperti itu kacang humus. Sebesar itu. Seperti kacang hijau lah, agak besar sedikit. Coba bu bawa batu sebesar itu, tapi kalau jatuh ke orang itu langsung melepuh. Hancur langsung. Ya, lebih dahsyat dari bom itu. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah, la tasibu minhum ahadan ila sarat tanqati'u a'dahu. Kalau terkena batu itu, kecil batu itu terkena, itu langsung yakni hancur berantakan anggota tubuhnya. Maka Allah gambarkan ka'asfi ma'kul, seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Ya. Dari mana batu itu berasal? Batu itu lumpur yang sangat panas. Ya. Lumpur yang sangat panas. Baik, kemudian kata mu'alif di sini, tarmihim bihijaratin min sijil, ya, apa namanya, yang melempari burung-burung tersebut, melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang panas. Ini sijil ini ditafsirkan, ini tanah yang panas ditafsirkan pula tempat, yakni dari neraka. Tetapi disebutkan di sini, yakni tanah lumpur yang panas. Faj'alahum ka'asfi ma'kul wa kana dhalika qabla. Perhatikan, peristiwa ini terjadi sebelum Nabi dilahirkan bi aqall min syahraini faqat. Sebelum Nabi dilahirkan sekitar 2 bulan. Yani Nabi sebelum lahir 2 bulan. Yani setelah peristiwa ini 2 bulan berikutnya Nabi lahir. Nah, kita ambil faedah. Mengenal peristiwa penyerangan tentara gajah yang terjadi sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Nabi. Dan peristiwa gajah ini terjadi di bulan Muharram, tepatnya itu 50 atau 55 hari. Jadi ada khilaf ya ulama, cuman enggak masalah wong cuman beda 5 hari saja. Kalau 2 bulan berarti 60 hari ya, atau kurang 60 atau kurang. Maka dalam riwayat yang lain 50 atau 55 hari. Intinya sekitar itu. Sekitar kurang lebih 2 bulan setelah itu Nabi lahir. Para ulama ahli sejarah menghitung kalau menurut bulan Masehi itu sekitar akhir bulan Februari awal Maret. Akhir Februari awal Maret tahun 571 Masehi. Ya. Bertepatan dengan tahun apa? Kalau dalam Islam waktu itu belum terjadi penanggalan, karena penanggalan ditetapkan baru pada zaman siapa? Umar. Ditetapkannya pun waktu itu ada khilaf para sahabat.
Ada yang usul bahwa jadi tahun satunya itu loh, kapan? Ya. Kalau orang-orang Nasrani kan menetapkan tahun satu lahirnya Nabi Isa versi mereka. Ya. Kalau kita waktu itu ada yang usul sahabat untuk tangga yakni lahirnya Nabi ditetapkan. Ya. Cuman juga kan bangsa Arab itu tidak menghitung kapan lahir Nabi. Tahun apa gitu. Ya. Cuman akhirnya usulan waktu hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa Arab dahulu penetapan tahun itu Pak dengan peristiwa yang besar. Misalnya dengan meninggalnya tokoh. Ya kalau ditanya kamu lahir kapan? Pokoknya pas si Anu meninggal. Pas Pak Camat mati. Ha, karena camat ya. Atau pas Pak Presiden lengser. Gitu biasanya. Kapan kamu lahir orang Arab gitu dulu? Tidak ada tahun berapa ndak? Termasuk bulan. Mereka hanya kenal bulan. Itu ada 12. Iya. Bulan, Sofar bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu saja mereka. Makanya di dalam Islam ditetapkan bulan yang nomor satu itu bulan apa. Itu masih ada khilaf. Akhirnya usul dari Uthman bin Affan. Usul kata Uthman, sudah bulan satunya Islam Muharram saja. Maka saat itu ditetapkanlah Muharram. Lalu tahun satunya kapan? Hijrahnya Nabi. Ini usulan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar setuju saat itu. Akhirnya ditetapkanlah ya. Taib. Adapun lahirnya Rasul tahun berapa? Ya tidak ada, waktu itu belum ditetapkan. Cuman disebutkan ketika peristiwa besar saat itu peristiwa apa? Gajah, peristiwa gajah. Maka Amul Fil dinamakan. Kalau di kita mungkin kamu lahir kapan? Saat tsunami, tsunami Aceh. Kapan? Ya pokoknya tsunami Aceh kapan? Gak tahu. Jadi gitu kalau dulu. Atau saat Gunung Bromo batuk misalnya. Atau saat apa? Lengsernya Pak Harto. Seperti itu, misal. Misal saja. Kemudian kita mengenal jumlah pasukan Abraha. Berapa semuanya? 60.000. Dan yang menunggang gajah mek berapa? 9 orang tok. Dan itu kenapa Samong cuman gajahnya songo ya loh. Jadi bukan wali songo berarti gajah songo. Mek cuman songo kok bisa dikenal menjadi pasukan gajah? Sebab di Mekah, di Arab secara umum enggak ada gajah. Jadi begitu datang gajah tuh aneh. Maka sehingga heboh gitu. Karena gajah adanya di mana? Di Afrika, di Habasyah. Ya. Maka ini pun jangan-jangan didatangkan dari presidennya sana, dari Habasyah, karena ini gubernurnya Yaman ini adalah kekuasaan di bawah kekuasaan Habasyah saat itu. Baik ya. Lalu tempat dihancurkannya pasukan gajah di mana? Di lembah Muhasir yang terletak antara Muzdalifah dan Mina. Yang sangat ajaib para jemaah, gajah ini, sangat ajaibnya gajah ini, ketika gajah ini ya diarahkan, ketika gajah ini diarahkan ke arah Mekah, mereka langsung, gajah-gajah ini langsung duduk, enggak mau jalan. Ketika diarahkan ke arah Mekah, gajah-gajah ini tidak mau jalan. Ya. Sebutkan di sini. Wa kanu kullama wajahuhu ila al-janub aw shimal aw syarq yaqumu yuharwil. Jadi gajah ini ketika diarahkan ke selain arah Mekah, ke kiri, ke kanan, ke arah utara, selatan, pokoknya selain ke arah Mekah, selain ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, itu gajah dia lari kencang langsung nurut. Ya. Wa idza sarafu ila baraka. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, ni gajah langsung duduk, enggak mau. Mokong gajah. Enggak gelem. Akhirnya tahu ketika itulah Allah turunkan burung yang banyak, yang berbondong-bondong. Ini saya juga keliru, kadang-kadang suka ngomong burung ababil. Burung yang berbondong-bondong. Ya. Baik. Nah, kemudian kita mengenal juga bentuk hancurnya pasukan dengan diutusnya burung ya. Ya, kemudian masing-masing burung membawa 3 batu yang kemudian juga 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Lalu batunya sebesar
kacang humus, ya. Dan batu tersebut dari sijil, dan arti sijil yakni tanah yang panas. Kita terjemahkan yang ini, tanah yang panas, jadi bukan terjemahan dari neraka, tapi burung-burung tersebut membawa lumpur atau batu yang panas. Taib. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ada peristiwa yang juga perlu disampaikan di sini tentang ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan bersambung dengan kisah nadarnya Abdul Muthalib. Ya. Nadarnya Abdul Muthalib. Kita baca sekarang. Sampainya berapa ngajinya? Sudah cukup? Sepertinya capek sepertinya. Yang capek yang dengar atau yang ngomong enggak tahu, yang capek enggak jenengan. Tapi mungkin panjang ini kisah Abdullah ini panjang, ada kisah penyembelihan nanti. Ya, rencana penyembelihan tapi gagal, diganti dengan 100 ekor unta. Bagaimana kok bisa diganti dengan 100 ekor unta? Dan insyaallah kita ambil juga beberapa faedah. Ya. Berarti tolong diingatkan, malam ini kita sampai kepada kisah Abdul Muthalib, dan akan mulai kajian besok tentang kisahnya Abdullah, orang tua Nabi atau ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu terdapat di halaman 9 kalau kitab, ya, di halaman 9 insyaallah. Baik. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.